Oke, okay, back to the discussion. Oke. Okay. Nah, terus kayak ya udah gua pulang ke rumah, gua ngomong kan, mama aku masih sakit ini kayak makin bengkak. Pokoknya tuh kayak sebelumnya tuh pasti udah nyampe parkiran kampus tuh gue sampai sempat mikir dulu gitu kan. Pulang gak ya? Pulang gak ya? Ini mata udah sumpah bener gak enak banget. Cuma gue mikirnya jangan manja. Selagi masih bisa, masih kuat, kenapa enggak gitu kan. Ya udah akhirnya gua kayak ya udah gue jalanin kelas seperti biasa. Terus udah gitu pas pulang yang tadi yang seperti gue udah bilang, mata gue kayak makin gak enak, makin sakit ya kan. Ya udah kayak langsung minum obat yang untuk diminum. Terus udah gitu bek, gue langsung tidur. Dan ternyata oh my god, itu kayak langsung gue kalau misalnya masih mikir itu tuh stres luar biasa. Oke, okay? Jadi besok paginya mata gue makin bengkak guys, jadi kayak makin wah, udah kayak bengep, makin bengep, tapi belum separah yang di hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Itu kayak langsung oke, okay, this is my real nightmare dude, kayak langsung aduh itu sakit banget. Itu cuci muka, yang namanya cuci muka itu sakit luar biasa. Itu kalau misalnya lu cuman, bahkan lu cuma ngegerakin gini gitu udah sakit, ngedip mata tuh udah sakit, ini apalagi harus disentuh gitu kan, bayangin. Tapi nggak usah, nggak cuci muka nggak mungkin karena pasti banyak kuman juga kan di situ. Oke, okay, dari situ gue langsung oke, okay, tungguin dulu sampai 3 hari, kalau misalnya tata masih parah baru berangkat ke dokter ya kan. Terus di hari kedua itu nyokap gue kayak beli perban juga gitu, nih gue kasih lihat perbannya, terus kayak obat salep mata, kalian tau lah ya. Oke, nah ini bentuk si perban itu, dia dari 3M. Dia itu untuk perban mata. Jadi kalau misalnya gue kayak waktu itu gue nonton ya di drama-drama Korea gitu. Jadi ini tuh kayak bisa jadi perban mata, tapi ada juga dipakai buat perban luka. Jadi sebenarnya tuh gue nggak tahu ini sebenarnya khusus buat mata atau gimana. Tapi ini adalah 3M Next Care Optic Lut Orthopic Eye Patch. Jadi kalau misalnya kalian mungkin yang ada apa namanya tuh infeksi sama mata, terus udah gitu mungkin orang tua kalian yang kayak habis operasi katarak ya kan, terus nggak boleh kena debu. Kalau misalnya kalian mau cari yang lebih safety, gue rekomendasiin aja pakai ini. Oke, okay, kalau untuk yang katarak sih habis operasi katarak mungkin boleh ya dipakai rada lama. Tapi kalau untuk yang kalian infeksi mungkin ada yang ngalamin pernah kayak gue, itu jangan dipakai lama-lama kayak gini. Ini bahaya karena dia nggak ada udara, bahkan bener-bener kayak mata tuh ketutupan total gitu loh, jangan sampai kena debu. Terus pokoknya gila lah. Nih bentuknya tuh sebesar ini. Jadi dia tuh di sini tengahnya untuk ini mata. Jadi kalau misalnya kalian pakai tuh dia bentuknya gini. Jadi yang kecilnya itu di ujung, yang gedenya itu makin ke sini. Gitulah pokoknya. Oke. Okay. Akan gue tunjukin juga fotonya di sini supaya kalian nggak penasaran. Jadi kalau misalnya kalian mau screenshot, screenshot aja. Ini gue perjelas, oke. Okay. Tuh silakan, ini nyokap gue beli di online, oke, okay. Terus nyokap gue waktu itu beli ini, terus kayak beli perban juga, terus kayak beli solasi buat perban sebelum beli ini, terus kayak obat mata lagi, terus obat yang buat diminum lagi, tapi ternyata semua itu nggak mempan guys, sueran nggak mempan, obat mata tetes pun itu juga nggak mempan sama sekali. Terus akhirnya tuh sampai kayak seharian itu tuh gue di mau di kantor mau di kampus tuh gue cuman diem aja, bener-bener kayak ya, mata aku makin sakit, mata aku makin gak enak. Tapi gue kayak mikirnya tuh masih bisa, masih bisa, masih bisa kerja, masih bisa ke kampus. Ya udah jalanin dulu sampai benar-benar. Pokoknya prinsip gue tuh kayak lo sakit boleh, tapi kalau sampai benar-benar belum ambruk ya udah gitu kan. Jadi ya udah gue mikirnya tuh kayak masih bisa ya gitu loh. Ya udahlah ya, walaupun rasanya itu nggak nyaman banget gitu. Apalagi gue kayak ngalamin awalnya tuh gue nutup mata gue pakai perban gitu kan. Terus gue nyetir, lo bayangin ini nyetir mobil pakai mata ditutup sebelah, mana enak sih? Emang bisa kelihatan ya, enggak kan, tapi ya thanks God I'm still safe. Oke, okay, gue masih bisa selamat nyampe ke kampus dan juga nyampe ke kantor, terus balik lagi ke rumah begitu. Terus terus sampai pada akhirnya tuh di hari ketiga itu makin parah, mata gue kayak makin turun, makin bengkak, makin berair, dan kayak ada tambahan nanah nanah gitu. So gue kayak langsung oh my god, itu udah makin sakit mata, apa kepala juga kayak makin terus saya tuh kayak udah mau pecah tau nggak. Jadi tuh kayak pas gue ngecek lagi, pas gue lagi ngaca, itu dibilang ada matanya, enggak sih. Jadi kalaupun misalnya kayak dipegang itu bernanah, enggak. Jadi gue kayak langsung, ini apaan gila di mata gue. Jadi kayak langsung, oh my god. Terus udah gitu karena hari ketiganya gue udah ngerasa kayak gue enggak kuat. Ya udah akhirnya gue minta tolong temenin, apa, minta tolong nyokap gue kayak, yaudah mah, ya, ayo ke dokter, ke dokter.
Terus akhirnya pas udah di dokter itu kan langsung ke dokter mata gitu kan, itu mata gue pas lagi ditutupin pakai ini tuh kayak gatel. Jadi gatel sekaligus enak, karena kenapa? Begitu kalian mata lagi ditutup gitu kan, kalian tuh kayak lagi ngedipin mata gitu, bulu mata kalian tuh nyenggol ke si perban gini kan, dan itu enaknya tuh kayak kalian ngerasa kayak digaruk, padahal kalian tuh nggak boleh ngegaruk mata sedikit pun. Kayak lagi, aduh itu rasanya tuh kalau udah kena si ini tuh rasanya enak. Jadi kadang tuh gue kayak suka sengaja ini yang digini-gini gitu loh, supaya kayak ngebantu untuk ngegarukin, padahal kalau misalnya disentuh pun itu sakit. Dan begitu pun ditutup pakai ini juga memang kayak ada rasa sedikit sakit, cuman nggak boleh terlalu lama juga, karena katanya kalau misalnya ditutup terlalu lama itu kayak bakalan bikin si mata itu makin infeksi. Jadi gue nutupin mata gue pakai ini tuh kalau misalnya kayak lagi pergi keluar aja, tapi kalau misalnya kayak di rumah ya gue buka gitu kan si perban, jadi nggak gue tutup sama sekali. Udah gitu pas lagi dokter, tahu sendiri lah ya dokter mata ngecek mata kayak gimana, itu kan pasti dipencet-pencet kan, odoh itu sakitnya, oh my god. Itu kayak gue selama ini tuh kayak bener-bener pelan-pelan gitu kan, kalaupun misalnya mau ngebersihin mata sampai hari ketiga itu gue udah nggak bersihin mata, udah bodo amat dah, itu udah bener-bener kayak udah nggak kuat, lu megang kesini pun itu sakit, pokoknya tuh kayak segini lu, segini area 3 jari gue gini, bahkan 4 jari bisa dibilang, itu sakit luar biasa kalau misalnya sampai disentuh. Jadi kayak oke, fine. Itu sakit luar biasa. Tapi pada akhirnya tuh kayak dokter itu bilang, ini kemasukan serangga. Gue cuma kayak langsung, really? Kemasukan serangga? Karena kalau misalnya kita kemasukan serangga itu kayak kerasa ada kelilipan kan. Nah, pas lama di Jakarta, dan juga walaupun udah nyampe ke Bandung, gue, I just remember that I didn't feel anything, that something just get into my eyes. Jadi intinya tuh kayak gue gak ngerasain ada kayak mata kelilipan atau apa gitu kan, yang ada sesuatu pokoknya tuh masuk ke mata gue. But I'm still believe that my hands itu kayak kotor pas gue lagi kayak ngegojekin mata, karena biasanya tuh gue kayak kalau udah ada belekan atau misalnya mata gue mulai berminyak si kelopak matanya tuh gue langsung kayak ngelap gitu pakai jari setelah gue bersihin. But ya kayak gue percaya gara-gara itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya tuh kayak kelilipan enggak, mungkin karena tadi gue bilang kan ada si kuman ya kan dari barang yang gue pegang itu, karena berbau dengan tempat kerja juga kan mau gak mau, jadi kayak langsung masih ada kuman yang nempel di tangan gue, terus gue kayak langsung pegang mata gue. So I think yeah, I think that is the first penyebabnya gitu loh. Jadi kayak ini tangan gue yang kotor ini, karena gue ngerasa kayak udah yakin cukup ya kan, terus gue pegang mata. So, pokoknya ya si dokternya bilangin mungkin kan masukkan serangga ya, gini 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 gini. Gue cuman iyain aja iya. Yang penting dapat obatnya ya. Jadi misalnya buat kalian mungkin ada yang ngerasain yang sama, atau mungkin udah ada kayak gejala-gejala mata nggak enak, karena waktu juga kebetulan pegawai gue ada yang ngalamin hal yang sama, dan gue ngeliat ciri-cirinya tuh kayak udah mulai bengkak, terus makin kesini juga makin bengkak. Jadi sebenarnya tuh guys, dari hari makin ke hari, jadi waktu gue butuh waktu sekitar seminggu lebih. Jadi kalau untuk masalah sakitnya aja bener-bener kayak kempesnya sampai bener-bener kayak kempes dan sakitnya hilang itu seminggu. Tapi kalau untuk ngilangin bekasnya tuh ya bisa seminggu lebih lah bisa dibilang. Jadi gua saranin kalian memang pergi langsung ke dokter, jangan diobatin sendiri, karena itu nggak akan ngebantu juga sih. Tapi kalau misalnya kalian tingkat ekonomi cuma mampu pergi ke puskesmas atau ke klinik, please minta surat rujukan rumah sakit aja, karena nanti rumah sakit akan bikin obat resep khusus kayak racikan khusus gitu. Jadi kayak ada 3 obat waktu itu tuh gua antibiotik, obat minum, salep, terus udah gitu obat kompres 4 ya, pokoknya satu lagi tuh kayak ada kantongan gede gitu, nanti akan gue tunjukin. Oke, nah yang paling penting tuh adalah obat ini. Ini tuh obat kayak semacam obat kompres gitu. Ini adalah obat racikan, oke. Bentar sih, gue tutupin dulu. Ini ada namanya ya. Pokoknya ini tuh waktu gue ke Rumah Sakit Santosa, dia ngasih ini. Dan waktu tuh nungguinnya lama, luar biasa. Jadi kayak pagi, terus ini kayak baru bisa diambil tuh malam, karena racikannya tuh langsung racikan khusus saat itu juga gitu dibikinnya sesuai dengan permasalahan si mata. Karena si dokter itu langsung mikir, ya pantas gitu kan, gue kayak langsung mikir, ya pantas gue beli obat di apotek nggak ada yang mempan, wong dokternya sendiri aja ternyata ngasih obat racikan gitu kan. Jadi ya apa namanya, lebih baik kalian langsung pergi atau minta surat rujukan langsung ke rumah sakit supaya langsung dicek. Dan gue dapat obat sebanyak ini, oke,
gue dapat obat sebanyak ini, kayak benar-benar langsung mempan gitu. Itu nggak mahal, itu 150-an. Lu bayangin 150.000 untuk 4 obat, termasuk salep ya maksud gue. Itu dan dipakainya itu benar-benar kayak awet banget. Terus apa namanya itu, dan itu mempan banget, bener-bener kayak mempan. Daripada sekarang lo beli obat ebal-ebel, terus udah gitu kayak lo juga nggak tahu permasalahan mata lo apa, terus kayak lo diomongin sama klinik pun kayak iya, padahal nggak ada ininya, terus kalian bolak-balik 3 kali dan jatuhnya itu lebih mahal. Jadi kayak okay, so ini dia itu gue pakai waktu tuh hari itu kan harus dipakai sehari 2 kali, jadi kayak obat kompres ya. Ini tuh ya, kalau yang ini tuh ini obat kompres, jadi katanya itu ditumpahin aja ke kapas terus kayak dikompres 3 sampai 5 menit, terus udah gitu di kalau udah mulai kering suntikin lagi, baru nanti itu langsung kayak membaik. Itu beneran guys, itu kayak obat itu tuh nggak pedih sama sekali, walaupun kena ke mata, masuk ke mata tuh nggak pedih sama sekali. Itu besoknya mata gue kayak langsung beng membaik, dan itu mulai mengempes, mulai kempes, mulai kempes. Tapi kalau misalnya obat yang kayak gini, ini harus ada tambahan suntikan, karena kalian harus kayak nyuntikin sendiri gitu, dan untuk beli suntikan itu harus beli sendiri, nggak dikasih di rumah sakitnya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli di apotek itu kayak harus sambil nunjukin resep dokternya gitu loh, dan tunjukin obatnya tuh bentuknya kayak gini supaya si pihak apoteker itu kan percaya gitu loh, memang harus pakai suntikan, jadi kan nggak dijual bebas, cara bebas gitu kan. Itu kayak langsung okay, so thanks doc, you gave me the best medicine ever that helps my life so much. Terus jadi kayak okay, udah mulai ada harapan, udah mulai ada harapan. Cuman selama dari proses kayak gitu, itu mata tuh kayak bernanah. Bernanahnya itu bernanah kuning, kuningnya tuh kuning mateng. Eh bukan nanah, tapi belek. Belek gua tuh warnanya tuh kuning, kuning mateng, kayak warna kuning telur, kayak warna nangka. Nah, kayak gitu warnanya tuh. Terus dia bengkaknya juga enggak cuman di sini, tapi udah makin ke alis ya kan. Udah makin mendekati ke alis, terus makin ke sini. Jadi muka gue tuh udah bengkak sebelah waktu itu, terus makin kesini makin bengkak gitu. Itu kayak langsung, okay, gue kayak kapok. Dari situ tuh gue kayak langsung, okay, dari situ gue nggak mau nyentuh tentang apa muka gue sembarangan lagi, terutama bagian mata ya kan. Terus kayak langsung, okay, so I'm just going to use less makeup than since that moment, because itu kayak bikin gue trauma, trauma setrauma traumanya, karena itu benar-benar kayak menyiksa luar biasa. Itu benar-benar kayak penyiksaan, penyiksaan. Bahkan waktu tuh pegawai gue aja dia kena juga kayak gitu, nggak nyampe seminggu, malah belum, sebenarnya udah nyampe seminggu tapi belum separah gue, tapi kayak dia tuh udah ngerasain penyiksaan yang lumayan menyiksa. Dan ini yang gue alami itu kayak benar-benar langsung oh my god. Terus cuma jadi kayak ya udahlah ya, mungkin ini cobaan, dan dari cobaan ini yang bisa gue share ke kalian. Jadi apa namanya itu, saran gue adalah kalian kalau misalnya habis dari luar, kayak habis pegang sesuatu, mau itu dari luar mau itu enggak, pokoknya sebelum kalian nyentuh muka kalian, sebelum kalian nyentuh mata kalian, yang terutama cuci tangan kalian di bawah keran dengan sabun yang baik dan benar, baru kalian boleh sentuh area muka kalian. Tapi kalau misalnya kalian belum cuci muka kalian sama sekali, belum cuci tangan kalian sama sekali, please don't ever brave to touch your face, especially for your eye area, okay? Gua ngomong kayak gini karena gua udah pernah ngerasain, dan gua gak mau hal ini terjadi sama kalian. Dan gua berharap tuh kayak informasi ini bisa ngebantu buat kalian juga. So gak ada yang spesial, tapi gua yakin kayak pasti dari beberapa dari kalian tuh ada yang ngalamin juga. Dari itu kayak bener-bener itu menyiksa luar biasa. Itu kayak menyakitkan, bener-bener kayak menyakitkan luar biasa. So I hope this video bisa ngebantu kalian semua, terutama untuk informasi-informasi pentingnya. Terus apa namanya tuh, setiap luka pasti akan ada ninggalin bekas ya, kayak yang tadi gue bilang. Cuman ya udahlah ya, walaupun kayak ada ngerasa aneh, terus kayak sedikit nambahin kayak insecurities, but we have to accept that. Justru dari situ juga kita belajar kan hal baru yang biar nantinya tuh bisa dibagiin ke yang lain juga. So ya udah, nggak apa-apa, nggak usah malu gitu kan, tidak ada manusia yang sempurna. So ya. Yeah.
Terus terutama buat kalian apa namanya tuh, gue yakin karena waktu itu juga kan gue ngalamin juga, selagi mata ditutup kayak gini, bayangin kamu sama kayak lagi ngantri di Indomaret, masuk masuk Alfamart Indomaret terus ngantri, terus kayak orang ngeliatin mata kalian ditutup sebelah yang lumayan kayak mencolok ya kan, walaupun ini udah warnanya tuh warna kulit sebenarnya supaya nggak terlalu kelihatan, but still feels as apa as shy, kayak bener-bener kayak masih malu berat gitu. But yeah, lebih baik safety number one, oke. Ikutin petunjuknya karena memang nggak boleh sampai kena kuman sedikit pun, bahkan debu juga nggak boleh. Jadi kayak ya udah mau gimana lagi gitu kan. Lebih baik biarin orang, walaupun ada rasa malu, ada rasa kayak kesindir, terus kayak ada pokoknya insecurities lah ya, insecure gitu. Cuman ya hanya kita yang tahu, mereka nggak tahu apa-apa. Jadi jangan didengerin, oke. So as long as they don't know the real reason why we close our eyes or what happened to us, so just let them think sesuai yang mereka mau, oke? Terus buat kalian juga terutama yang misalnya kayak lagi ngalamin hal yang sama, jangan sembarangan beli obat, lebih baik langsung cek ke dokter atau ke klinik, karena kan udah ada zamannya BPJS, jadi udah nggak ada kata kak aku nggak punya uang. Please guys, if you want to be healthy again, if you want to cure your penyakit kalian, please just go to the right place sama orang yang lebih profesional supaya mereka lebih ngerti apa yang kalian alamin dan harus diseperti apakan untuk pengobatannya. Okay, so yeah, I think that's it for this story. Tapi nanti akan ada cerita selanjutnya lagi yang mungkin akan ngebantu kalian juga. Oh iya, terus selama sakit ini, gue lupa kasih tau juga, terus selama kayak sakit mata ini, itu gue kayak bener-bener bed rest di rumah seminggu lebih. Jadi ke kampus enggak, terus ke kantor apalagi gitu kan. Karena lu begitu ngeliat HP bentar aja, terus kayak otak dipakai mikir dikit, itu kayak kepala lu langsung sakit. Dan itu pusing luar biasa dan bikin mual. Kayak karena kan saraf mata kalian terganggu, otomatis jadinya kan saraf otak juga jadinya rada terganggu. So when you feel something like this, you really really have to have a bed rest to make sure your eyes and your brain kayak relax gitu kan. Pokoknya intinya segala sesuatu tolong pertimbangin lagi, jangan kalian asal ambil tindakan yang sembarangan kalau nanti ujung-ujungnya kayak misal kayak gue kayak, karena menyepelekan yang penting pakai tisu basah bersih tapi ternyata tidak, ya sama halnya kayak oh ya udah cukup pakai hand sanitizer aja, tapi ternyata no, kumannya itu bakterinya masih belum mati secara 100%. So lebih baik ikutin kalau misalnya dokter bilang cuci tangan ya cuci tangan gitu kan, cuci muka cuci muka cuci muka, bersihin makeup apalagi kalau misalnya harus bersih total karena pasti ada sesuatu yang bisa membahayakan kulit kalian terutama untuk bagian mata, oke? Okay? So ya yeah, menurut gue itu aja video untuk hari ini, maaf kalau misalnya garing. Tapi gue percaya bahwa video ini juga ada beberapa orang yang mungkin mengalami hal yang sama kayak gue atau ada yang pernah. Tolong bantu juga untuk share pengalaman kalian di kolom komentar bawah, oke? Karena gue berharap bahwa video ini akan menjadi sebuah informasi baru buat kalian, apalagi kayak untuk menjaga kebersihan dengan lebih baik lagi. Jangan terlalu sembrono. So, yeah, I think that's it for this video. Dan gue berharap super duper duper berharap bahwa video ini akan ngebantu kalian semua. So sampai bertemu lagi di video-video yang selanjutnya tentang cerita-cerita gue selanjutnya, oke? Okay? So yeah, I think that's it for this video. So hope you enjoy, hope you like it, and don't forget again to subscribe, oke? Okay? Please give me a subscribe. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa juga untuk dikasih komentarnya, jangan lupa juga untuk dikasih like-nya, jangan lupa juga untuk nyalain si bell notifikasinya, karena gue gak mau kalian sampai ketinggalan sama video-video terbaru gue, oke? Okay? So, that's it for today, see you on my next video, and thank you for stopping by. Bye!